wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man shallal isya' fi jama'atin, siapa yang salat isya' berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, dapat pahala seperti salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat balasan seperti salat sepanjang malam. Wa qala fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, law ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi, seandainya mereka tahu pahala solat subuh dan isyak berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai anak cucu. Amin ya rabbal alamin. Raka'at al-fajri dua raka'at qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka ulama mengambil kesimpulan, kalau qabliyah subuhnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi solat subuh. Maka yang terlambat qabliyah subuh, setelah solat subuh ini selesai tausiah, dia tetap masih boleh mengqadha, diganti. Begitulah keutamaan qabliyah subuh. Man shallash subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia tidak keluar masjid, dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, thumma yusalli raka'ataini, kemudian dia solat sunat dua rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, maka dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidhi, statusnya hadithun hasan, hadis hasan, layak untuk diamalkan. Ini yang sedang kita amalkan subuh ini. Habis solat subuh, tidak keluar masjid, duduk sejenak sampai jam 5.30. Selesai itu kita akan bahas tanya jawab sampai pukul 6. Kemudian solat sunat isyraq dua rakaat. Usalli sunnatal isyraq, bagi yang pakai usalli. Bagi yang tidak, maka diniatkan saja dalam hati, tidak melafazkan niat. Kemudian takbir, ayatnya bebas, terserah. Dua rakaat seperti solat sunat yang lain. Yang kita kaji menjelang sampai pukul 6.30 adalah yang terkait dengan membangun keluarga yang Islami. Pertama, hendaklah niat membangun keluarga Islami, menikah itu tujuannya ibadah. Kalaulah laki-laki mencari perempuan itu tujuannya ibadah, maka dia akan cari perempuan yang kira-kira menolong ibadah dia. Kalaulah perempuan itu menikah tujuannya ibadah, maka dia akan cari laki-laki yang kira-kira mampu membantu ibadah dia. Jadi kalau sekarang banyak kertas yang masuk ketika soal tanya jawab saya baca, Ustaz, gimana cara mengajak suami sholat? Nah, ini dari Allah salah setting ini. Karena dari awal itu carilah imam yang kira-kira membimbing ibadah kita. Karena tujuan di awalnya adalah ibadah. Makanya imam Yahya ibnu Sharaf ibnu Husain ibnu Hasan ibnu Muhammad An-Nawawi membuat kitab Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis-hadis pilihan. Hadis yang pertama dia pilih, innamal a'malu binniyat, pokok pangkal dari segala sesuatu niat. Maka awalilah niat itu ibadah. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Padahal yang mau kita bawa nanti mati itu bukan kulit, bukan darah, bukan tulang, bukan bulu, bukan sumsum,
Yang akan kita bawa adalah iman. Siapa yang mati tidak membawa iman, faqad habita 'amaluhu, gugur semua amalnya. Siapa yang mati tidak membawa iman, wa qadimna 'ama 'amilu min 'amalin, semua amalnya nanti kami datangkan di akhirat, faj'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amalnya itu seperti abu, debu yang ditiup angin, tak bermakna. Iman yang akan kita bawa. Yauma la yanfa'u malu wa la banun, hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim. Apa makna hati yang salim? Hati yang di dalamnya ada iman, membawa iman. Maka membina keluarga, carilah pasangan yang kira-kira bisa menolong iman kita. Dunia mata, dunia ini kenikmatan, keindahan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik keindahan itu adalah al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Yang bagaimana? Allati tu'inu ala imanihi, yang mampu menolong iman suaminya. Pulang suami itu ke rumah membawa duit setengah koper. Bukakannya. Ini apa mas? Ini duit. Lebih baik engkau beri kami makanan secukupnya, tapi tidak menyebabkan kami masuk neraka jahanam, daripada kau bawa ini, kami ikut mempertanggungjawabkannya di akhirat. Pergi kembalikan. Itulah menolong iman. Ada itu Pak Ustaz? Belum ada lagi. Sinetron-sinetron aja yang ini. Yang ada sekarang, sebelum kau bawa duit sebanyak-banyaknya, tak usah kau pulang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi, tungka'ul mar'atu li'arba. Perempuan itu biasanya, biasanya orang menikahi perempuan karena empat. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena nasab keturunannya. Wali jamaliha, karena cantiknya. Wali diniha, karena agamanya. Biasanya orang menyusun empat. Harta dulu, pragmatis. Simpel saja hidup nih. Yang penting ada harta. Kenapa kau nikah sama dia? Banyak cincinnya. Wali hasabiha, keturunan. Kenapa kau nikah sama dia? Karena dia anak orang kaya, karena dia anak sultan, karena dia anak orang berkuasa, karena dia darah biru, karena dia bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Mulia, dimuliakan orang. Wali jamal, fisik, cantik. Tapi kalau kau nikah karena hartanya, harta binasa. Kau nikah karena keturunannya, berapa banyak orang diusir, dicabut pangkat, nasab, keutamaan, karena melanggar pantangan suku. Nikah karena rupa, rupa akan berganti. Musim berganti, hari berubah, wajah pun ikut berubah. Tapi kalau kau nikah karena tak lekang, karena panas, tak lapuk, karena hujan, apa dia? Wali diniha, fasfar bidhatid din, pandanglah karena agamanya. Taribat siyadaka, maka selamatlah engkau. Hadis ini berlaku tidak hanya bagi yang belum menikah, yang sudah menikah pun juga. Saya tidak ingin pulang dari pengajian ini lalu berkelahi. Ternyata imanku tak sempurna gara-gara engkau lah. Lalu dia balik kan, aku pun begitu juga. Kan tak selesai. Tak selesai masalah. Kalau tahu gini tak usah kita datang pengajian Ustaz. Tujuan mengaji itu kan, maknanya memperbaiki. Nasihah. Nasahah. Apa makna nasahah? Menyaring madu sehingga hilang lilin-lilinnya. Orang kalau mau minum madu, nampaknya lilin-lilin sarang madu, ini tak layak. Disaring madu tadi. Madu yang disaring sampai hilang anak-anak madu, hilang sampah-sampah, hilang lilin-lilin, namanya nasahah. Itulah asal kata nasihat. Jadi yang selama ini masih ada lilin-lilin madunya, ada anak-anak sampah madunya, subuh ini kita nasoha, memperbaiki diri. Adinda, ternyata kau tidak solehah itu karena aku tak soleh. Kata dia pun begitu bang. Abang aja yang baru tahu rupanya. Begitu juga dengan perempuan. Apa yang dipandangnya dari laki-laki itu? Iza ja'akum man tardawna din. Kalau yang datang ke rumahmu meminang anakmu, meminang adikmu, meminang cucumu itu, din, baik agamanya.
wa khuluqahu, baik akhlaknya, tutur katanya, sopan santunnya. Fazawwijuhu, nikahkan dia. Jangan kau tolak. Orang soleh tak datang dua kali. Datang dia, bacaan Qur'annya bagus, mungkin secara materi biasa-biasa saja, tapi dia baik untuk cucu cicitmu mendatang akan datang. Inilah akan menjadi imam yang akan menerangi rumahku, yang akan membacakan Al-Quran. La taj'alu buyutakum kubura, yang tidak akan merubah rumah menjadi kuburan. Maka inilah yang terbaik. Berapa banyak orang-orang di awal pernikahan kanu fuqara, mereka miskin, susah, fakir. Tapi Allah berjanji, iyakunu fuqara, kalau mereka fakir, yughnihimullah, Allah yang akan membuat mereka kaya raya. Kami dulu, Ustaz Somad, waktu pertama nikah, saya diundang oleh pengusaha buka bersama, bersama keluarga besarnya, karyawan-karyawan perusahaannya, anak yatim. Datanglah istrinya cerita, kami dulu Ustaz Somad pertama menikah dengan bapak ini, setiap bertamu ke rumah orang, orang tutup pintu. Kenapa? Karena dia curiga kami mau minjam beras. Tapi hari ini, lihatlah karyawan-karyawan ini, semua berawal dari kesederhanaan. Justru perjuangan itu tampak jelas ketika di tengah kekosongan, kehampaan, ketiadaan. Jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tidak ada. Sekarang orang terlalu berharap pada yang ada. Ini harta bapak saya, ini ruku ibu saya, ini emas nenek saya. Berharap pada yang ada. Ketika dia tidak ada, stres, depresi, mati. Tapi ada orang-orang yang tidak terlalu berharap pada yang ada, tapi dia lebih pada yang tidak ada. Tak nampak di depan matanya, tapi dia ada. Kenapa kita sholat subuh ini berharap kepada catatan malaikat? Malaikatnya tak ada. Berharap pada catatan kertasnya, kertasnya tak nampak. Berharap kepada surga, surganya tak ada. Berharap kepada Allah SWT, mana dia, mana bentuknya, mana rupanya. Kita diyakinkan tentang iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nanti kalau kau nikah sama dia, kau susah. Nanti kalau kau nikah sama dia, kau akan melarat. Bagus kau nikah dengan dia, tapi dia enggak sholat, Pak. Enggak apa-apa enggak sholat. Sholat pun kau memang makan pakai sholat. Memang sholat bisa dikunyah. Rusak keyakinan. Di mana iman? Di mana akidah? Di mana kekuatan? Di mana Allah? Aina Allah? Mana keyakinan kita tentang Allah? Di mana keyakinan kita tentang nama Ar-Razzaq, pemberi rezeki? Di mana keyakinan kita tentang Al-Qawi, yang maha kuat? Di mana keyakinan kita tentang dia? Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kita yang sudah merusak keyakinan anak-anak calon menantu kita. Oleh sebab itu, yakinkanlah yang pertama sekali bahwa menikah adalah ibadah. Cukup penjelasan saya hanya sampai di situ. Jangan dipelintir. Ini banyak jamaah, penjelasan saya nikah adalah ibadah. Sampai ke rumah dimodifnya. Adinda, nikah adalah ibadah. Maksud abang, ibadah itu harus banyak-banyak. Habis itu diam-diam dia menikah. Setelah itu ketahuan, istrinya mengamuk. Ah, kenapa enggak ngasih tahu? Nikah itu ibadah, Adinda. Ibadah enggak boleh riya. Nah, ini modif, ini ngaji modif. Ini. Banyak jamaah itu sekarang pandai memodifikasi pengajian. Nikah adalah ibadah, maka niatkanlah dia untuk memperbaiki ibadah. Ya Rasulullah, ya, kalau ada laki-laki datang kepada istrinya, lalu kemudian dia maaf berhubungan kelamin, kira-kira dia dapat pahala apa tidak? Kata Nabi SAW, dia dapat pahala. Loh, kok dapat pahala? Nabi tidak menjawab. Nabi cukup menjawab, dia dapat pahala, cukup. Tapi Nabi ingin mengajak sahabat berpikir dan menjawab sendiri pertanyaannya. Apa kata Nabi SAW? Kalau dia maaf berzina, alahu wizrun idza wada'ahu fi haramin, kalau diletakkannya benda itu di tempat yang haram, alahu wizrun, apakah dia dapat dosa? Sahabat menjawab, ya. Nabi tersenyum. Kalian sudah menjawab. Kalau diletakkannya di tempat yang haram, dia dapat dosa. Maka ketika dia meletakkan di tempat yang halal, maka dia dapat pahala. Begitulah hebatnya Islam. Menikah
Islam tidak mengajarkan ini melampiaskan hawa nafsu, tidak, tapi menjaga hawa nafsu. Islam tidak mengajarkan hilangkan hawa nafsu, tidak. Islam mengajarkan meletakkan hawa nafsu pada tempatnya, maka dia mendapatkan pahala. Tiga orang terjebak di dalam gua. Tak lama sesudah itu batu bergelinding jatuh dari atas menutup pintu gua. Maka ketiga orang bertawassul kepada Allah. Ya Allah, berkat sedekahku, bukakan pintu gua. Terbuka. Yang kedua, ya Allah, berkat baktiku kepada ibuku, bukakan pintu gua. Terbuka. Yang ketiga, aku jatuh cinta pada sepupuku. Kami berdua, tak ada yang melihat, hampir kami berzina. Tak jadi berzina karena aku takut kepada engkau, ya Allah. Kalau memang rasa takut kepada engkau ini bisa membuat aku berdoa, bertawassul kepadamu, bukakanlah pintu gua. Terbuka pintu gua. Itu dalil bahwa menahan diri dari zina adalah ibadah. Jadi jangan memahami ibadah itu baca Quran. Ibadah itu ada yang keluar, ada yang ke dalam. Membaca Quran, keluar. Apanya keluar? Suaranya keluar. Berzakat, keluar. Apanya keluar? Duitnya keluar. Senyum, keluar. Apanya keluar? Giginya keluar, apa itu? Terserahlah, yang penting senyum. Ada sesuatu yang dilakukan. Tapi ada ibadah itu ke dalam. Mana dia? Puasa. Puasa itu tidak ada yang keluar. Puasa itu menahan. Menahan mata, menahan telinga, menahan lidah, menahan cakap, menahan hati, menahan pikiran, menahan marah. Menahan hawa nafsu adalah ibadah. Maka diletakkannya pada tempat yang halal. Menikah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah pasangan-pasangan yang kira-kira mampu menolong kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya ketika kita pulang, tak ada yang bisa dibuat untuk perut ini menjadi kenyang. Hanya satu. Gimana nih Adinda? Hanya satu bungkus nasi yang bisa kubawa? Enggak apa-apa, Mas. Yang penting bisa kita selamat dari yang haram. Maka muncullah kata-kata makan sepiring berdua. Itu betul-betul ada. True story itu. Kisah nyata. Bukan tak ada. Seorang yang susah pulang membawa nasi sebungkus. Ternyata berapa kali kita makan kenyang tak pernah kita ingat. Tapi sekali makan itu, itulah yang dia ingat seumur hidup. Masih ingatkah kau dulu waktu kita kos-kosan teman bersama laki-laki sama laki-laki, bukan sama perempuan. Dulu waktu kita sama-sama susah, waktu kita pulang dari kuliah, tak ada uang, kita beli nasi sebungkus, habis itu kita bagi dua. Iya, ternyata makan kenyang berkali-kali tak diingat. Ternyata kawan senang tak pernah diingat, tapi kawan susah ingat. Itulah kawanku dulu yang minjam duit. Itu makan duit saya. Sampai sekarang aku ingat, tak dibayarnya sampai sekarang. Mana yang paling kita ingat? Kawan susah. Sodiquka man abkaka. Sahabatmu adalah sama-sama menangis, meneteskan air mata. La man adhaka. Bukan yang tertawa, terbahak-bahak, membuat kau lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beruntung bertuah seorang istri kalau suaminya itu ibadah motivasinya, maka dialah yang membangunkannya tadi untuk sholat. Bukan bangunkan sholat subuh, sholat tahajud. Buk, ayo tahajud. Ini yang menolongmu nanti. Di akhirat aku tak bisa nolong kamu. Maka di dunia ini ku tolong kamu. Walaqad ji'tumuna furada. Kau akan datang nanti menghadap Allah furada sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Aku tak bisa nolong kamu nanti. Maka di dunia ini ku tolong kamu. Di akhirat nanti pula kita akan sendirian-sendirian. Yaumal taffatis saqu bisaq. Betis berjumpa dengan betis. Hari ini lutut ketemu dengan lutut. Kenapa lutut ketemu lutut? Karena duduk di lantai. Tapi nanti kita bukan tamu yang terhormat. Kita bukan tamu keutamaan. Kita adalah orang yang tegak berdiri. Bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yauma yafirrul mar'u min akhi, hari itu orang lari dari saudara kandungnya. Wa ummihi, ibu kandung. Wa abi, ayah kandung. Wa sahibatihi, istri. Wa bani, anak-anak. Istri tak bisa menolong suami, suami tak bisa menolong istri. Maka kalau mau tolong menolong, di sinilah saling ingat mengingatkan tentang salat, saling ingat mengingatkan tentang puasa.
maka saya amat sangat bersedih hati membaca tulisan-tulisan, Ustaz, bagaimana mengajak suami mau sholat ke masjid? Bagaimana suami ini mau beribadah? Secara mapan ekonomi sudah cukup, secara finansial tak berkekurangan, tapi masih lagi hati belum sempurna. Maka anak-anak kita, cucu-cucu kita di masa akan datang, pilihlah orang yang kira-kira bisa menolong dia ibadah. Pokok pangkal dari masalah ini bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, bukan masalah sosial, bukan masalah budaya. Masalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badan jasad tubuhmu itu ada segumpal sesuap. Segumpal sesuap. Idza salahat salah al jasadu kullu, kalau dia baik yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat fasada al jasadu kullu, kalau yang sesuap, segumpal, sekepal itu rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Ala huwal qalb, itu adalah hati. Di hati itulah tempat ibadah, di hati itulah tempat iman, di hati itulah tempat Islam, di hati itulah tempat ridha, di hati itulah tempat qanaah. Tapi juga di hati itu letak tamak, di hati itu juga letak dendam kesumat, di hati itu juga tempat marah, di hati itu juga tempat dendam, di hati itu juga tempat memusuhi orang lain. Maka carilah orang yang sifatnya merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Dia akan ajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbik, ajak dia ke jalan Rabb, ke jalan Allah. Bil hikmah, dengan kata-kata yang santun. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalaupun dia perlu didebat, harus berdebat baru dia ikna, baru dia mau ikut. Wajadilhum, debat billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Profesor Dr. Syekh Ismail Raji Al-Faruqi, dosen di Connecticut Temple University, meninggal dibunuh oleh agen Mossad Israel karena dia punya misi luar biasa, ingin agar menikah antara sains dengan Islam. Ada yang hebat dalam bidang sains, tak ngerti Islam. Ada yang hebat dalam bidang Islam, buta sains. Siapa yang hebat ilmu pengetahuan tapi tidak tahu Islam, maka dia adalah orang yang buta. Siapa yang hebat Islam tapi tidak punya sains teknologi, maka dia orang yang lumpuh. Umat Islam hari ini buta dan lumpuh. Maka dia ingin membangkitkan Islam dengan konsepnya, berdebatlah dia dengan seorang perempuan Yahudi. Akhirnya orang Yahudi itu kalah berdebat, menikah dia dengan Yahudi itu. Yahudi masuk Islam. Yahudi kalau sudah masuk Islam, maka sesama Yahudi membencinya, seperti yang terjadi pada Abdullah bin Salam. Ketika Nabi sampai ke Madinah, Nabi bertanya kepada mereka, apa pendapat kalian tentang Husain? Husain orang yang paling baik, Husain orang yang paling hebat, Husain anak pendeta, Husain anak orang baik. Kata Nabi, Husain sekarang sedang berada di dalam rumahku dan dia sudah masuk Islam. Apa pendapat kalian tentang Husain? Husain orang paling jahat, Husain orang paling boblok, Husain orang paling tidak baik, bapaknya orang tak baik, dia pun anak tak baik. Begitu cepat mereka memusuhi saudaranya. Kalau sudah berubah dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ada saudara-saudara kita yang berhasil merubah akidah orang jadi Islam, menikah dia dengan mu'allaf itu. Dua-dua dia dapat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi berapa banyak pula mu'allaf-mu'allaf yang curhat ke ustaz, ustaz, saya dulu masuk Islam gara-gara dia, tapi setelah masuk Islam tak nampak saya dia Islam. Salat subuhnya pun jam 7.30. Gimana kita mau memberikan contoh yang baik? Ini tidak bisa main tunjuk. Salat, puasa, baca Quran, tidak bisa. Dia harus diajak, dibimbing. Oleh sebab itu laki-laki inilah yang paling keras perintah Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, ahli istri, hati ahli. Yang saya hormati ahli keluarga, istri. Setelah beristri lahir anak, makanya disebut anak dan istri. Jaga dirimu, jaga anakmu, jaga istrimu, maka selamat engkau dunia, selamat engkau akhirat. Pertama syaratnya adalah
niat membina keluarga, niat untuk membimbing dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah dibina berjumpa dua orang yang baik tadi, laki-lakinya hamba Allah, bukan hamba uang, bukan hamba kekuasaan, bukan hamba jabatan, bukan hamba setan, tapi dia hamba Allah. Siapa dia? Abdullah. Makanya nama yang paling mulia, nama yang disandingkan, nama paling rendah budak, hamba, sahaya. Nama yang paling tinggi Allah, dipertemukan yang paling tinggi dengan yang paling rendah, Abdullah. Kira-kira Allahnya jatuh atau hambanya naik? Hambanya naik. Hamba yang rendah naik ke atas, Abdullah. Allah tak berubah, Allah tak turun, tapi hamba itu yang naik ke atas ketika bersanding namanya. Makanya nama yang baik Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussamad. Hamba yang hina, berkulit hitam, calon makanan cacing tanah, hina, rendah dari tanah, mau masuk dalam lubang tanah, diciptakan dari tanah. Tapi ketika disandingkan dia dengan nama Allah, salah satu nama itu adalah Ya Ahad Ya Somad Abdus Somad, bersanding langsung Allah angkat derajatnya, dikasihnya kursi, ya, duduk di atas kursi. Itu contoh aja. Aslinya kita duduk di lantai sama-sama. Nabi dulu begitu mengajar, duduk, namanya halaqah. Tapi kalau saya tak duduk pakai kursi, ibu-ibu kan tak nampak. Yang selama ini hanya menengok di www.youtube.com. Jadi bukan masalah kehormatan, kemuliaan. Siapa yang merasa dirinya lebih mulia dari orang lain, maka dia lebih hina daripada makhluk apapun. La yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ustaz Somad, kalau kau nampak orang menyalamimu, nampak anak-anak muda menarik tanganmu, ada orang-orang mencium tanganmu, jangan pernah terpikir dalam pikiranmu bahwa kau jauh lebih mulia dari mereka. Tapi di pandangan Allah, mereka itulah yang jauh lebih mulia, karena dia sudah beramal, kita belum beramal. Ketika datang anak muda, mahasiswa, menarik tangan, mencium, Ustaz, Ustaz, apakah aku lebih mulia dari dia? Tidak. Dia jauh lebih mulia, karena dia sudah beramal. Dia memuliakan ulama, dia memuliakan Ustaz, dia memuliakan orang tua. Sedangkan engkau belum beramal apa-apa. Apakah ketika kau beri tanganmu, kau sudah beramal? Belum. Dia yang sudah beramal. Kita belum beramal apa-apa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua adalah, tujuan dari pernikahan itu bukan sekedar membina bersama seorang Abdullah, tapi juga dipertemukan dengan perempuan yang mampu memegang amanah. Laki-laki pergi mencari nafkah sejauh mata memandang, tapi nanti di hari petang dia akan pulang ke tempat di mana letak sarang. Maka ada yang menjaga amanah, menjaga anak-anaknya, menjaga harta bendanya. Perempuan yang mampu menjaga disebut dengan aminah. Aman, tidak hilang, tak ada selingkuh. Amanah namanya. Orang yang menjaga amanah itu kalau laki-laki al-amin, kalau perempuan aminah. Perempuan aminah, muslim muslimah, mukmin mukminah, amin aminah. Makanya Nabi Muhammad bergelar al-amin, karena keluar dari perempuan bernama Aminah. Maka disatukanlah dua orang baik. Laki-laki itu Abdullah, perempuan itu Aminah. Puncak dari pertemuan itu keluar warna yang baru dan nama yang baru. Kapur putih, kunyit kuning. Disoleskan kapur dan kunyit, keluar warna baru, jingga. Maka Abdullah hamba Allah dipertemukan dengan perempuan yang pandai menjaga amanah, Aminah. Maka lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpuji di dunia, terpuji di akhirat, terpuji di alam nyata, terpuji di alam ghaib. Ini pun juga bukan untuk saling menyalahkan. Jangan nanti pulang ke rumah, kenapa anak kita tidak terpuji? Karena kau tidak Aminah. Aminah pun menjawab, anak kita tak terpuji karena kau bukan Abdullah.
Nah, akhirnya berkelahi. Mau dibawa ke mana hubungan ini? Oleh sebab itu maka pertahankanlah sebagai Abdullah, maka Aminah juga tahankan Aminah amanah, maka bimbinglah Muhammad, cikal bakal Muhammad, Muhammad di masa akan datang. Ini bukan omong kosong, bukan basa-basi. Ketik nama Muhammad di daftar sensus penduduk Inggris, Jerman, Prancis, Amerika. Anak-anak yang lahir sekarang pakai nama Muhammad, 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 Muhammad. Subhanallah, Masya Allah. Yuriduna ayyutfi'u nurallah. Mereka bolak-balik ingin memadamkan cahaya Allah. Mereka ledakkan Twin Tower supaya fitnah datang Islam teroris. Mereka buatkan karikatur-karikatur Muhammad berlambang logo bom yang akan meledak meletup kepalanya. Mereka buatkan gambar Muhammad memegang pedang sebelah kanan, Quran sebelah kiri. Siapa yang tak mau masuk Islam pancung kepalanya. Islam adalah teroris, Islam adalah ekstremis. Tapi apa yang terjadi? Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka datang berbondong-bondong, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan lima, afwaja, berbondong-bondong, bergelombang, ingin bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maka menikah, menjalin hubungan adalah untuk mendapatkan anak yang saleh yang mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia baik Pak Ustaz, dia orangnya sopan Pak Ustaz, dia orangnya tidak kasar Pak Ustaz. Bukan itu yang jadi standar. Ikut syariat Muhammad atau tidak. Walaupun baik, walaupun sopan, cakapnya tak pernah tinggi, tapi kalau tidak ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak diterima. Wa man yabtaghi, siapa yang mencari ghairal Islam, selain agama Islam, falayuqbala min, dia tak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang yang rugi. Kenapa dia rugi? Karena segala amalnya di dunia tak bernilai. Katanya Allah Maha Adil Pak Ustaz. Bagaimana kalau dia bersedekah? Bagaimana kalau dia buat panti asuhan? Bagaimana kalau dia membuat santunan? Orang-orang yang tak ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau di dunia ini dia bersedekah, disekolahkannya anak yatim, dibayarkannya uang sekolah, maka Allah langsung balas di dunia, cash and carry. Makanya jangan heran mereka-mereka yang rajin sedekah tidak Islam, kaya raya, dibalas Allah, dibalas. Supaya apa? Di akhirat tinggal masuk neraka jahanam. Oleh sebab itu kalau kita kasihan sama dia, ajaklah dia melafazkan la ilaha illallah. Aku masuk Islam ini bukan baca buku mas, saya masuk Islam bukan karena ngelihat internet. Kenapa? Tersentuh hati saya menengok teman saya ini. Diajaknya saya makan siang, diajaknya saya bertamu ke rumahnya, saya tengok lantainya bersih. Diajaknya saya naik kendaraannya, saya tengok kendaraannya bersih. Tersentuh hati saya. Oh, ternyata ini Islam. Umat Islam sebagai iklan bagi agamanya. Kita jadikan anak-anak kita bintang-bintang iklan di masa yang akan datang. Ini produk bagus. Ustaz, tolong Ustaz pegang iklan makanan. Saya diminta jamaah megang makanan, mau dipoto, saya bilang jangan saya, jamaah nanti gak percaya. Masa Ustaz itu makan itu, kalau memang sehat gemuk lah dia kata. Ini produknya bagus, tapi bintang iklannya tidak meyakinkan. Maka jadikan anak-anak kita menjadi bintang iklan Islam di masa akan datang. Ustaz Somad, saya hafal Quran. Mana yang bagus? Saya sekolah agama terus jadi ustaz, jadi kiai, atau masuk fakultas kedokteran? Kau masuk fakultas kedokteran. Kenapa? Ustaz sudah banyak tamatan dari Kairo, Al-Azhar Mesir. 5,000 anak Indonesia sekarang sedang kuliah di Al-Azhar. Dia akan pulang. Kalau engkau hafal Quran, sekolah agama, kau punya nilai satu.
Tapi kalau engkau lulus fakultas kedokteran, kau akan jadi bintang iklan. Apa kata orang? Tengok tu pak dokter hafal Quran. Dokter spesialis hafal Quran. Kau dokter puskesmas baca Quran pun tak bisa. Nah, jangan tersinggung pak dokter puskesmas. Bukan saya mau merendahkan anda. Jadi iklan dia. Maka pertemuan antara Abdullah dengan Aminah, lahirlah generasi-generasi Muhammad New Generation yang akan menjadi bintang iklan di masa akan datang. Al-Quran di kepalanya, Al-Quran di mulutnya, zikir tangannya. Tapi dia juga berprestasi. Bidang apa? Ekonomi. Itu sarjana ekonomi itu. Mana? Itu yang azan tadi sarjana ekonomi. Masya Allah. Saya datang di salah satu tempat pengajian. Imamnya, muazzinnya. Tidak ada satu pun yang sekolah agama. Tidak sarjana agama. Tapi mereka punya nilai plus. Plus. Ketua Ikatan Persatuan Qari dan Penghafal Quran Mesir sekarang, Syekh Nu'aina, bukan orang sekolah agama. Tapi siapa dia? Dokter. Ketik di YouTube, Syekh Nu'aina, akan muncul seorang qari yang suaranya bismillah masya Allah tabarakallah, bismillah masya Allah tabarakallah. Tapi dia bukan orang lulusan Fakultas Usuluddin, bukan dari Fakultas Syariah Perbandingan Mazhab, bukan orang tafsir hadis, tapi dari mana? Dokter. Ada nilai plus. Maka tujuan dari pernikahan itu adalah membina keluarga Islami. Didiklah dia. Karena ini bukan pakai tongkat ajaib. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Itu Allah punya kuasa. Kita doa bolak-balik siang malam, Rabbi habli minas salihin. Tapi mesti ada perbuatan. Bimbinglah dia. Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat. Wahum abna'u sab'ah, ketika berumur sab'ah. Wahid, itnin, thalatha, arba'ah, khamsah, sitah, sab'ah. Kenapa sab'ah? Kenapa umur tujuh? Ternyata setelah diteliti, golden age, usia emas. Dua tahun pertama, susukan, peluk, cium, sayang. Kedekatan emosional luar biasa. Dua tahun kedua, lari-lari, lompat-lompat, lari-lari, lompat-lompat. Dua tahun ketiga, mulai dibacakan pada dia surat-surat pendek. Dia tidak pernah menghafal Fatihah pakai kertas. Dia tak pernah menghafal Wadduha pakai kertas. Tapi itu ingat di kepalanya. Kenapa? Karena ibunya membacakannya. Ayahnya membacakan Al-Fatihah. Masuk 6 tahun sudah lengkap. Allahu Akbar kabiranya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayayanya. Al-Fatihahnya. Surat pendeknya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut taibatulillah. Sampai akhir. Umur 7 dia sudah tegak menghadap Allahu Akbar. Ternyata dibentuk. Saya tidak bisa Pak Ustaz mendidik dia. Kami tinggal di Jakarta. Kami berangkat kerja sebelum dia bangun. Kami pulang dia udah tidur. Gimana? Serahkan ke orang lain yang mampu membantu kita. Itulah dia SDIT, SMPIT, Islamic Boarding School, Pondok Pesantren, Sekolah Islam Full Day, sekolah-sekolah lembaga. Guru partner orang tua untuk membentuk Muhammad. Guru bukan lawan. Ini sekarang banyak orang menganggap guru sebagai lawan. Anak sebagai pengadu. Pulang dia mengadu. Tengok ya tadi dijewer guru. Besok ku bawakan ke guru. Biar tahu dia siapa yang pernah juara panco internasional. Maka bentuklah dia. Datangi Pak Guru. Pak Guru, sebenarnya aku yang mendidik dia. Tapi karena aku tak mampu, maka aku serahkan pada engkau. Lihatlah tradisi kiai-kiai dulu. Bagaimana para kiai diantarkannya anaknya ke pesantren lain. Kiai, tolong didik anak saya ya. Kenapa? Karena aku tak sanggup mendidik dia. Maka engkaulah mendidik dia. Maka dua dapat keutamaan. Anak itu terdidik karena dia kalau di pesantren bapaknya dialah raja putra mahkota. Tapi kalau di tempat orang lain, maka beramai-ramai mereka mengirimkan anaknya ke tempat Syekh Sayyid Muhammad
Alawi Al-Maliki Al-Hasani di Makkah Al-Mukarramah. Di antaranya Kiai Haji Maimun Zubair, ulama paling tua sekarang di Pulau Jawa, Mbah Mun, dikirimnya anaknya ke tempat almarhum Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Itulah dia Gus Najih Maimun Zubair. Mereka kirimkan anak-anak mereka ini. Luar biasa, tiga anaknya jadi ulama dengan madrasah tempat yang berbeda. Satu dari Makkah, satu dari Yaman, satu dari Al-Azhar Mesir. Pakar tafsir Gus Ghafur, ulama-ulama ditempah bukan di tangan dia, tapi dia ikut berkontribusi mengarahkan, membentuknya. Saya tidak mengatakan anak kita harus jadi ulama semua, tidak. Tergantung bakatnya masing-masing. Kalau dia tampak macam terbang Raja Wali, maka didiklah dia menjadi seekor elang dan Raja Wali, terbang sejauh mata memandang. Tapi kalau dia nampaknya tak ada bakat terbang, siapkan sarang, mungkin dia seekor itik petelur. Kira-kira bakatnya kemana, Bu? Inilah yang saya bingung, Pak Ustaz. Dia tidak elang, dia tak itik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka membangun keluarga Islami adalah membawa dia dalam keadaan Islam. Lahirnya Islam, namanya Islam, matinya Islam. Sekarang ada orang memang tiga-tiga itu. Lahirnya Islam, akikah. Nikahnya Islam, akad nikah. Matinya Islam, takziah. Di antara tiga stasiun ini, kafir, fasik, tidak ada Islami. Cara makannya tak Islami. Cara enak aja sambil ngobrol. Ah, ya betul, betul, iya betul itu. Memang dalam keadaan sekarang ini kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah. Gimana dekat diri kepada Allah? Minum tangan kiri. Untuk membiasakan minum tangan kanan saja susahnya luar biasa. Guru minum tangan kiri. Yang diguru dan ditiru. Suami kepala rumah tangga minum tangan kiri di depan anak-anaknya. Anak-anak mengalami kepribadian ganda. Di sekolah dia sudah dikasih tahu, anak-anak makan pakai tangan kanan ya. Karena Nabi bersabda, idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Kalau makan, makan pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih. Kalau minum, minum pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalih. Karena syaitan makan tangan kiri. Wa ya'kulu bishimalih wa yashrabu bishimalih. Makan tangan kiri, minum tangan kiri. Jadi Bu Guru kalau ketemu setan gimana? Baca ayat kursi. Pulang dia ke rumah, tengoknya bapaknya makan tangan kiri, ali bacakannya ayat kursi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama niatnya untuk ibadah, yang kedua mendidik jundullah, tentara-tentara Allah yang akan memperjuangkan agama Islam di masa akan datang. Allahu Akbar. Kuat juga takbir. Itulah yang akan menolong agama Allah. Intansurullah. Kalau kau tolong agama Allah ini, yang surkum dia akan tolong engkau. Wa yuthabbit aqdamaku. Dikokohkannya kakimu pada saat tak ada kaki yang bisa kokoh tegak berdiri pada mahsyar. Tapi kakimu tetap tegak. Kita mati. Tak lama kita hidup di dunia ini. Kita mati. Abdul Somad ini akan mati. Tapi ada anak-anak generasi masa akan datang yang akan tetap tegak berdiri. Mereka yang akan duduk memberikan tausiah, kultum, ceramah. Walaupun bukan sekolah agama. Mereka yang akan mengumpulkan kantor dinas. Jadi kepala badan, kepala dinas, kepala bidang, kepala kantor. Dan ketika azan tiba, dia tengok masuk waktu. Dia sendiri yang akan memanggil yang lain. Ayya ala salat. Karena dia berkeyakinan, aku sudah dididik bapakku, aku sudah dididik ibuku, aku mesti mengajak orang ke jalan Allah. Tapi kalau itu tidak ditanamkan kepalanya, ah itu bukan urusan saya, itu kan urusan muazin, kan sudah ada pengurus masjid. Dia tidak menganggap bahwa dia Muhammad yang harus dalam pribadi masing-masing ada semangat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, membina keluarga Islami itu adalah tidak bisa sendirian, tapi kita berjamaah. Anak kita diselamatkan oleh tetangga kita. Tadi saya ketemu anak bapak, saya lihat dia jalan di mall, saya panggil, ini siapa?
Ini om siapa nih? Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan dia, friend. Kita ini sudah satu komunitas, satu komplek. Saya satu jamaah sama kamu. Anak saya, anak kamu, anak saya. Kalau kamu lihat nanti di jalan, dia jalan sama orang lain, kasih tahu. Sini, ini kawan papa nih. Ini bukan saudara kandung papa, ini kawan papa. Tapi kalau kamu macam-macam jalan, lihat. Maka membuat komunitas berjamaah yang menyelamatkan mereka dari azab Allah. Sekarang orang kan tidak begitu. Ketika dikasih tahu, tadi saya lihat anak kamu jalan. Itu kan anak saya. Ngapain kamu urusi privasi saya? Urus aja anak kamu. Ini bukan semangat Islam. Alhamdulillah. Jamaah subuh ini ramai. Tapi keramaian kita ini bukan sekedar ini saja. Setelah ini apa? Ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah. Kalian ini umat terbaik. Tapi umat terbaik dipuji Allah bukan karena bolak-balik ke Makkah haji umrah. Kalian umat terbaik karena bolak-balik tawaf. Bukan. Kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Ukhrijat linnas. Yang dikeluarkan. Kalian dikeluarkan oleh Allah dari perut ibu kalian, dari generasi. Dikeluarkan di atas muka bumi. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sudah seperti anak saya. Kalau anak saya diganggu orang, maka saya marah. Anak kawan saya, anak tetangga saya, anak jamaah saya diganggu orang, saya pun marah. Menganggap anak orang lain seperti anak kita, ajaran Islam. Tapi menganggap bini orang seperti bini kita, bukan. Ini perlu diluruskan. Bapak, ibu, pengurus masjid, hadirin, hadirat, tetangga, kerabat, handai tolan sekalian. Saya akan berangkat haji. Akan meninggalkan rumah ini 35 hari. Maka kalau Pak RT, Pak RW, Bapak, ibu nampak macam-macam anak saya, tolong. Karena ini sudah saya titipkan. Itu kata sambutan kawan yang akan berangkat ke Tanah Suci Makkah. Apa maknanya? Berjamaah. Berjamaah sholat, betul. Berjamaah saat puasa, betul. Berjamaah saat qiyamul lail, tahajud, saat witir, saat tarawih, betul. Tapi berjamaah dalam menjaga amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar. Larang orang buat mungkar. Kita menjadi masyarakat pendidik. Saya bertamu ke rumah orang. Ada tuan rumah, ada anaknya, ada tetangganya. Saya sebagai tamu, duduk di ruang tamu. Apa kata tetangganya? Tuan rumah, anaknya, tetangganya. Kebetulan malam Ahad, malam Minggu. Tamunya nanya, ini anak ibu ya? Iya. Sekolah di mana sekarang? SMA Anu. Kok malam Minggu di rumah? Gak punya pacar ya? Ini setan. Karena kerja setan alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Setan kerjanya berbisik fi sudur, di hati. Dia bukan di hati, di telinga langsung. Setan masih malu-malu, masih sir lagi. Dia jahar langsung. Hari gini enggak punya pacar, saya lama termenung. Kita menjadi masyarakat penjerumus, bukan masyarakat pendidik. Maka membina keluarga Islam, ini keluarga besar kita. Piramid terbalik. Person kecil ketemu person, mulai 2 person, melahirkan 4 person, melahirkan keluarga besar. Inilah dia membina keluarga Islam. Nah, jadi nanti kalau ada yang nanya, siapa kuliah subuh tadi? Ustaz Abdul Somad. Apa isi pembicaraannya? Membina keluarga Islami. Berapa poin kesimpulannya? 3. Apa yang 3 itu? Aku pun tak ingat tahap aja kata dia tadi. Tapi rekamannya ada insyaAllah. Pertama, niatkan segala gerak-gerik tingkah lakunya adalah ibadah. Yang kedua, bimbing, bentuk karakter pribadi-pribadi yang akan menjadi tentara-tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, jadilah kita masyarakat berjamaah, masyarakat yang saling mempertahankan amar ma'ruf nahi mungkar antar sahabat, kerabat, tetangga. Jangan tanya sukunya apa, jangan tanya dia sekolah di mana.
tapi dia adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman bersaudara. Saya kalau sholat di masjid dekat rumah saya jadi imam, bismillah saya jahar, bismillahirrahmanirrahim, habis rakaat kedua saya pakai kunut subuh. Tapi di masjid ini bismillahnya sir, tak pakai kunut. Apakah saya benci pada imamnya? Tidak, karena masih sepakat. Walaupun berbeda saya dengan tuan imam, tapi saya masih sepakat bahwa sama-sama sholat subuh. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Perti, Al-Wasliyah, NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathon, FPI, semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Saya tunjukkan saya mana mazhab yang mengatakan sholat subuh itu sunat muakkad, mana? Nah, maka nata'awan fima tafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna, pada perkara-perkara yang kita sepakati mari kita beramal bersama, dan pada perkara yang kita berbeda pendapat mari kita berlapang dada. Tiga prinsip itu kita bina, insyaallah akan bangkitlah negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Sampai pukul 5.30. Kalau dari tadi saya melihat ke atas, itu mau menengok jam, supaya jangan sampai lihat. Sampai Ustaz ceramah aja, waktu sudah habis. Terima kasih atas segala perhatian. Dari pukul 5:30 ke jam 6, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Habis waktu, berakhir, sholat sunat isyraq, 2 rakaat. Mana kertasnya? Bismillah. Ya, berkenaan dengan membangun keluarga Islam. Dan ini kita akan melanjutkan sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, bagi para jamaah yang inginkan tesis yang berisi video atau ceramah Ustaz Abdul Somad, tim panitia menyediakan di sisi sebelah sana. Nanti ada tim panitia kami di sisi sebelah sana. Dan nanti ada tim panitia kami yang akan berada di sana, insyaAllah. Dan untuk pertanyaannya, kami menyediakan hanya menggunakan kertas dan menyangkut tentang tema kita pada malam hari ini, yakni membangun keluarga Islam. Nah, kami persilakan bagi pertanyaan menggunakan kertas. Apa betul seorang janda bila menikah lagi tidak perlu wali? Mazhab Syafi'i tetap pakai wali. La nikaha, tidak sah nikah, illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil. Kalau ada nanti orang nikah tidak pakai wali di Indonesia ini, maka menurut kompilasi hukum Islam Indonesia tidak sah secara hukum. Kenapa? Karena KHI kita mengadopsi mazhab Syafi'i. Pulang dia ke rumah, dia bilang sama bapaknya, "Pak, ini suamiku. Aku sudah nikah." "Loh, kok bisa begitu?" "Ya, terserah aku. Aku kan janda." Dilimpahkannya kepada orang yang menikahkan dia. "Nik, aku melimpahkan kepada engkau supaya menikahkan diriku dengan dia." Lalu dinikahkan. Nah, maka dalam mazhab Syafi'i tak bisa, harus pakai wali. Dan inilah yang bisa selamat sekarang. Adapun orang yang nikah-nikah siri, menikahkan dirinya sendiri, maka mudaratnya besar. Daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih utama daripada menarik maslahat. Menikahkan diri sendiri, na'udzubillah. Oleh sebab itu, maka jangan sampai anak-anak kita, baik gadis maupun janda, tidak pakai wali. Nikah pakai wali. Bagaimana kedudukan posisi pengaruh orang tua dan mertua dalam membangun keluarga Islam? Mereka orang-orang yang lebih dulu berumah tangga. Orang tua sama mertua kita itu lebih dulu berumah tangga daripada kita, betul kan? Maka kita ambillah pengalaman dia. Keledai tidak boleh masuk di lubang yang sama dua kali. Apa yang dulu pernah mereka alami, kita dengar. Jangan kita sok tahu, sok paling mengerti tentang kehidupan. Mungkin sekolah kita lebih tinggi, mungkin bacaan kita lebih banyak, tapi ini bukan ilmu tertulis di kertas.
Ini bukan membuat tambak di atas kertas pakai makalah. Ini bukan ternak puyuh di atas kertas. Ini ilmu praktek. Berapa banyak orang ahli di Mesir dulu, ada namanya Dr. Ala, ahli sepak bola. Dokter dia dalam bidang bola, tapi seumur hidup saya tak pernah nengok dia main bola. Ahli bola, S3 bola. Bayangkan. Begitu juga dengan ini. Maka tanya kepada orang yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Orang-orang yang banyak petatah petitih pengalaman hidupnya, kita tanya dia baik-baik. Jangan cukupkan pada nasihat pernikahan, jangan cukupkan pada saat itu Pak Kuah manggil, nanti datang ke kantor Kuah, ada pengarahan 2 jam, tanda tangan, selesai. Bukan itu, ada ilmu-ilmu yang tak tertulis dalam kitab, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka yang luar biasa. Dia kan bukan orang tua saya, dia tak pernah menghamilkan saya, dia tak pernah mengandung saya. Dia kasih anaknya ke kamu, padahal kamu cuma bawa mukena sama Quran. Dikandungnya 9 bulan 10 hari, disusukannya 2 tahun, dibesarkannya dengan titik puluh keringat dan air mata, tiba-tiba dia kasih anak gadisnya yang 25 tahun itu ke engkau dengan Quran dan mukena. Inilah ganti rugi yang sangat merugikan. Kok mau dia ngasih anaknya? Dia kasih anak gadisnya itu ke kamu karena dia lihat kamu layak untuk membimbing. Maka kamu balas itu. Kalau orang tuamu sayang ke kamu, itu biasa, tak luar biasa. Orang tuamu sayang ke kamu, ini kamu memang anaknya. Tapi ada orang yang lebih sayang kepada kamu, anak dia dia berikan ke kamu. Tapi kenapa perlakuan kamu tidak seperti yang diharapkan? Betapa kecewanya dia, tapi betapa beruntung dan bertuahnya. Ustaz, dulu kusangka kalau ku nikahkan anakku dengan dia, anakku akan hilang. Aku khawatir dulu kehilangan anak, tapi setelah ku nikahkan dengan dia, malah aku bertambah anak yang baru. Menantuku itu lebih sayang kepada aku dari anakku loh Pak Ustaz. Luar biasa. Oleh sebab itulah banyak mertua berdoa dia supaya menantunya ini bertambah agak 2-3 lagi gitu. Bagaimana? Semoga selalu dalam lindungan Allah Pak Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, bagaimana caranya memberi nasihat kepada istri yang temperamen? Susah dikasih tahu, mudah marah. Kenapa dia temperamen? Apa sebabnya? Coba bawakan ke psikiater. Apa sebabnya? Nusyuz, durhaka. Perempuan yang durhaka. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Perempuan-perempuan yang kau khawatir kalau dia menjadi nusyus durhaka, fa'izuhunna, nasihati dia. Adinda, janganlah kau suka marah-marah, nanti kalau marah masuk neraka. Tak mempan nasihat. Wahjuruhunna fil madaje, pisah tempat tidur. Kalau kau tak berhenti juga marah, maka kita pisah kasur selama 1 bulan. Kata dia, memang itulah yang kutunggu-tunggu selama ini. Tak juga mempan, wadribuhunna, pukullah dia, tempeleng dia. Ketika pas mau ditempeleng, dipotonya pula kita, diuploadnya ke FB. Kawan-kawan dia pun mulailah komen, 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 komen. Teganya, teganya, teganya. Ini tak bisa, ini tak bisa lagi diamalkan nomor 3 ini. Bisa masuk KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Datang Pak Kapolsek ke rumah, nangkap kita. Tangkap, kekerasan. Bapak tahu dari mana? Istri bapak kan friend saya di FB. Fotonya saya lihat tuh. 4. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah keluarga dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan, dudukkan bersama. Dulu kalian berdua yang datang menghadap kami ingin menikah kan? 20 tahun yang lalu. Betul Pak, betul Ma. Tapi sekarang kalian tak bisa lagi didekatkan. Udah macam Tom and Jerry. Cakar-cakaran nanti kalian. Kami sudah tua. Tak kuat kami melihat kalian berkelahi. 70 sudah umur kami. Melihat orang berkelahi, kumat darah tertinggi. Mati kami nanti. Maka dudukkan bersama. Yurida islah ayyuafiqillahu bainahuma.
Kalau Allah inginkan kebaikan, maka dipertautkannya hati keduanya. Andai tidak, masuk ke langkah yang kelima. Abghadul halal ilallah. Perbuatan halal, tapi paling dimurka Allah. At-talak. Talak. Ihtazza arsyur rahman. Bergoncang tiang aras. Kalau sudah disebut kata talak. Oleh sebab itu jangan main sembrono talak. Beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid. Orang Lampung. Balik dari Al-Azhar selesai dapat syahadah alamiah tahun 1935. Yang tak tahu rukun syarat wajib sunat makruh mubah. Yang tak mengerti mana khuluk, mana li'an, mana talak, mana fasah, mana zihar. Nah, beli simple. 40 ribu cetakan Bulan Bintang. Harga naik tak tanggungjawab saya. Tengok situ bagaimana. Ya, tak ngerti tanya Pak Ustaz. Itu gunanya pengajian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu lima langkah. Kalau tak juga mempan, apa boleh buat? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Tapi tentunya tak semudah itu. Ini kadang orang ini marah sikit langsung tolak 100. Tolak 100 baru diteleponnya Ustaz. Ustaz Somad, ya. Tadi pagi saya emosi, saya jatuhkan tolak 100. Berapa jatuhnya Pak Ustaz? 101 saya bilang. Saya pula marah sama dia. Bagaimana mendapatkan wanita solehah? Dicari. Tunggunya itu. Oh, kenapa? Kalau jodoh tak akan kemana. Iya kalau datang anak gadis. Kalau nenek-nenek, carilah kawan kita, kawan papa kita. Bapak ibu pun bantulah. Ustaz ini anak saya sudah selesai S1. Alhamdulillah sudah S2 loh Pak Ustaz. Master dari Cambridge University di London. Masya Allah. Sekarang belum nikah Pak Ustaz. Kalau ada jamaah-jamaah Pak Ustaz yang jilbabnya panjang, yang hafal Quran, yang orangnya baik, tolong carikan ya Pak Ustaz. Kata Pak Ustaz itu, kalau ada macam itu, kenapa aku kasih ke ibu? Nah, adapun langkah rezeki pertemuan maut, itu kuasa Allah. Allah yang mempertemukan. Akhirnya sa'ah wa sa'ah, semua ada saatnya, semua ada masanya. Ada masanya lahir, ada masanya lajang, ada masanya dipertemukan Allah. Mampu kita berkata, adinda, aku tak pernah mencari engkau, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Apa kata dia? So sweet, bang. Ada usaha. Orang baik, berdoa baik, dapat baik. Alhamdulillah. Orang baik, berniat baik, berdoa baik, dapat tak baik. Ujian dari Allah. Ajaban, ajaban, ajib. Orang beriman itu menakjubkan. Amazing. Kenapa? In asabaku sarra. Kalau dia dapat yang baik, syakar. Dia bersyukur. Karena khairallah baik bagi dia. In asabaku darra. Dapatnya perempuan tak baik, sabar. Dia bersabar. Dan itu pun baik juga bagi dia. Oleh sebab itu, maka kebaikan saja pada orang beriman. Setelah kau berusaha, cari ciri-cirinya. Apa cirinya Pak Ustaz? Iza ra'aitaha sarratka. Kalau kau tengok dia, senang hatimu. Wa iza amartaha ata'atka. Kalau kau suruh, patuh dan taat dia. Wa iza ghibta. Kalau kau pergi jauh, dijaganya anakmu, dijaganya hartamu. Anakmu dua, pulang kau ke rumah, dua juga anak. Jangan sampai kau pergi merantau, pulang tiga anak. Ada yang tak dijaga. Hati-hati. Ustaz, saya ingin menikah karena ingin menjaga hawa nafsu agar ibadah lebih terjaga. Saya ingin menikah agar ibadah lebih terjaga. Kalimatnya kurang tepat. Saya ingin menikah agar saya lebih beribadah. Karena ibadah juga nikah itu. Bukan nikah itu menjaga ibadah. Ibadah juga, nikah itu pun ibadah. Saya ingin menjaga sholat saya dengan menikah. Selama ini saya sudah sholat, tapi mata saya jelalatan. Orang yang sudah menikah, matanya menunduk. Alah Pak Anu sudah menikah matanya, berarti memang gatal.
Namun Ustaz, orang tua menyuruh menyelesaikan lebih dulu hafalanku. Kau hafal dulu Quran, habis itu baru kau menikah. Tapi aku sulit menghafal tanpa menjaga hawa nafsu. Masuk ke pesantren. Di pesantren tak ada perempuan. Cap lonceng semua. Masuk di pesantren. Saya dulu tinggal di pesantren 1800 santrinya. Tak ada perempuan. Laki-laki semua. Hari Ahad barulah nampak perempuan. Datang yang menjenguk, ada nenek-nenek menjenguk cucu. Nah, tengoklah. Tanya. Makanannya tidak libido seksual. Tahu, tempe, itu digorengkannya. Nah, banyak sayur-sayur, kangkung, ikan asin. Nafsu ada, tenaga tak ada. Bawa anak mau mati. Banyak-banyak puasa sunat. Fahamkan orang tuamu. Imam Syafi'i bangun di tengah malam. Ketika dia bangun di tengah malam, melihatnya ada orang yang nampak tanda akil baligh, maka kata dia, nikahkan. Maka yang paling bagus nikahkan. Abdullah bin Amr bin As punya ayah namanya Amr bin As. Antara ayah dengan anak beda umur 11 tahun. Kalau begitu umur berapa nikahnya itu? Begitulah usia dini menikah. Tapi dalam masalah ini saya tak berani berceramah. Judul ceramah Ustaz Somad, indahnya pernikahan dini. Karena saya pun nikah udah tua. Saya balik dari Maroko tak pula langsung nikah. Saya adik beradik berkeluarga anak pertama. Adik saya laki-laki. Orang tua emak sudah tua. Jadi saya banyak pertimbangan untuk menjaga orang tua lagi, untuk menjadi kepala rumah tangga, menjadi tulang punggung keluarga. Makanya saya sudah tua, anak saya masih kecil. Tapi kalian yang tidak ada halangan, keluarga banyak, bapak ibu lengkap ada, rezeki ada, menikah. Orang tua nikah kan anak-anak kita supaya dia selamat dari zina. Kalau tahulah saya nikah itu bagus, cepat nikah, cepat punya anak. Berkhitan hari ini, nikah besok. Kenapa sih Abdul Somad bukan Abdus Somad? Itu kan alif lam samsiah. Nanti antum pergi ke Makkah umroh, masuk ke Jam Gadang, Tower Zamzam. Di belakang, di bawah, lantai bawah, coba antum masuk, ada toko besar Abdul Somad Al Qurashi for parfum, jual parfum and gift dan hadiah. Abdul Somad. Nanti antum tanya penjaganya, limadha Abdul Somad, limadha la taktub Abdul Somad, hadha idgham syamsiyah wa laysa izhar qamariyah. Coba tanya. Ini namanya transliterasi. Paham? Namanya transliterasi, perubahan huruf Latin, huruf Arab ke Latin. Hebohlah. Insya apa? Insya Allah Pak Ustaz. Insya berpuluh ratus SMS masuk ke HP saya bertanya tentang insya dengan insya. Transliterasi. Dalam translasi Indonesia, shin itu S sama Y. Transliterasi Inggris, shin itu S sama H. Makanya dalam bahasa Inggris, shin itu SH. Contohnya, workshop. Shopping center. Itu shin, sherif. Shin. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, tha itu TS. Madrasah Tsanawiyah, MTS. Kalau bahasa Inggris, transliterasinya TH. Makanya, health. Perf, itu namanya transliterasi. Transliterasi Indonesia Abdus Somad. Tapi kalau transliterasi Inggris Abdul Somad. Ustaz orang Indonesia apa Inggris? Tahu sendirilah. Macam tak tahu aja kita dari mana. Anak saya saat ini sekolah di Al-Azhar Bandung. Mana yang lebih baik, melanjutkan pesantren atau sekolah umum?
kalau dia di pesantren, mata pelajaran agamanya lebih banyak. Untuk bahasa Arab aja, nahu, sorab, balaghah, ma'ani, badi, 5. Untuk pelajaran Al-Qur'annya aja, tajwid, lalu kemudian ada tahsin, di situ pula ada mempelajari mujawwad, bayati, soba, sika, nahawan, jaharka sebagai ekstrakurikuler. Ada tafsir, ada ulumul Quran, ada tafsir tahlili, ada tafsir maudhu'i, ada hadis tahlili, ada hadis maudhu'i, ada mustalah hadis, ada ilmu jarah wa ta'dil. Banyak pelajaran agama. Pelajaran umumnya di sebagian pondok, nah, jadi tak sama kurikulum. Lihat kurikulumnya baik-baik, ini mau arahkan kemana. Kalau memang mau fokusnya nanti ke umum, fakultas kedokteran, fakultas hukum, cukupkan pelajaran agamanya 5 saja, tak usah banyak-banyak. Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. 5 aja cukup. Yang lain baru dia kimia, fisika, biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman. Nah, itu kemana arah dia? Nah, ustaz dulu arahnya kemana? Saya dari kecil, kata datuk saya, cucuku ini semuanya, yang satu ini harus sekolah agama. Jadi saya memang sudah disetting dari awal, bukan mendadak jadi ustaz. Cucuku ini, yang satu ini harus sekolah agama. Aku yang ngasih nama dia. Nama saya dia yang ngasih, Abdus Somad. Dia harus sekolah agama. Kalau umurku panjang, aku yang membiayai sekolah dia. Tapi kalau aku mati, ini kutinggalkan kebun kelapa 2 hektar ini untuk biaya sekolah dia. Begitu datuk saya mati, kelapa itu pun mati. Tak pernah kelapa yang ditinggalkannya itu membiayai saya kuliah. Tapi begitu saya ikut tes ke Mesir, lulus. Dapat saya beasiswa 4 tahun. Ikut saya tes ke Maroko, lulus. Dapat saya beasiswa 2 tahun. Di situ saya paham. Saya lulus-lulus itu bukan karena otak saya, tapi karena doa orang dulu ingin mewakaf. Diwakafkannya kebun kelapa itu 2 hektar, dibalas Allah melimpah ruah. Saya ambil pelajaran, aku pun nanti harus mewakafkan tanah 2 hektar untuk anak dan cucu-cucuku sekolah agama. Ya, jadi jangan ingin jadi foto model, merantau ke Jakarta, belajar agama tak tahu, ikut tes-tes dai, lulus jadi ustaz. Bukan begitu. Harus disetting dia dari awal. Ini anak ini yang jadi apa? Anak saya ini kemana-mana bawa martil, Pak Ustaz. Berarti mau jadi hakim konstitusi. Tak usah terlalu banyak pelajaran agamanya. Yang penting dia belajar hukum, hukum, hukum. Masukkan kursus bahasa Belanda. Supaya nanti dikirim dia ke Leiden University. Paham dia belajar. Apa dapat pahala belajar hukum Belanda? Nanti setelah pulang dia yang akan mendirikan LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Kalau saya dikriminalisasi, dia jadi pengacara saya nanti. Udah kita siapkan itu semua. Hadis tentang laki-laki dayus, wanita nusyus. La yadkhulul jannata dayus. Nah, itu pakai tha, dayus. Tapi nusyus pakai shin, nusyus. Kalau perempuan, nushuz. Kalau laki-laki, dayuth. Tak masuk surga, dayuth. Siapa itu? Allazi yuqirrus su'al ahlihi. Membiarkan istrinya, anak perempuannya, tak pakai jilbab, tak pakai hijab, keluar, membuka aurat. Dibonceng laki-laki, tak mahram. Itu namanya dayuth. Sedangkan nushuz, durhaka. Selangkah kau keluar dari rumahmu tanpa izin suamimu, maka kau adalah nushuz. Menangani nusyuz sudah kita bahas tadi. Saya ingin nanya, doa apa yang baik untuk mendapatkan istri yang solehah? Hanya istri solehah. Rabbana hablana min azwajina, berikanlah aku pasangan hidup. Wa zurriyatina, anak cucu keturunan. Qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Alhamdulillah Pak Ustaz, setiap melihat dia sejuk mata saya. Bini siapa? Bini kawan saya. Tak betul itu. Saya mau nanya, doa apa yang harus ketika ibu sedang menyusui anak? Ini orang luar biasa. Hafal dia Kamus Al-Muhit, tebalnya 3 kali Quran.
Kamus Al-Muhit. Hafal dia Kamus Al-Muhit. Menghafal kamus tak sama macam menghafal Quran. Kalau menghafal Quran Allah mudahkan. Tapi kamus hafal. Ketika datang orang bertanya kepada dia, "Tuan, kenapa Tuan cerdas sekali bisa hafal Al-Muhit?" Namanya Said Nursi, pejuang dari Turki. Kata dia, "Aku makan biasa saja, minum biasa saja. Mungkin yang lebih aku daripada anak lain adalah kata ibuku, sebelum dia menyusukan aku, dia berwudu dulu. Air susu yang suci diminum anak yang suci oleh seorang perempuan berhati suci dalam keadaan suci. Bertemu dua kesucian, dibukakan Allah hijab, maka lapang pikirannya, lapang dadanya, mudah dia menghafal. Suci." Habis itu doa. Doa ibu terserah, zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Zikir, doa. Salawat itu pun zikir. Salat sunat itu pun zikir. Maka banyak-banyak berzikir. Afdalul zikri, seabdul-abdul zikir, la ilaha illallah. Doa, seabdul-abdul doa, alhamdulillah. Kemudian baca, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Zakaria, Rabbana hablana min ladunka zurriyatan tayyibah. Pakai doa dua Nabi yang sudah teruji kemakbulannya. Doa Nabi Ibrahim, makbul dapatnya Ismail. Doa Nabi Zakaria, makbul dapatnya Yahya. Dua-duanya Nabi. Apakah kita bisa menikah wanita karena harta dan kecantikannya? Ya. Kau nikah sama dia? Iya. Kenapa? Banyak cincinnya aku tengok. Dulu waktu kami kuliah, 3 cincin dia. Akhirnya aku dekati. Nampaknya bisa ngutang nih sama dia. Hanya nikah. Kau nikah karena harta, harta akan binasa. Kau nikah karena suku bangsa, akan sirna. Kau nikah karena kuasa, kuasa akan berakhir. Nikahilah karena agamanya. Kalau dapat empat-empatnya, masya Allah, nikmat terbesar. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabb Allah. Dia berluani untuk menguji aku. Ashkur am akfur. Apakah aku menjadi hamba yang bersyukur atau aku menjadi hamba yang kufur? Dalam menuju niat baik ibadah pernikahan, banyak cobaan yang dihadapi. Banyak lah. Semua niat baik banyak. Bapak ibu yang datang ke majlis subuh ini yang sudah lulus fit and proper test. Berapa banyak yang sudah melihat iklan kita subuh ini tak bisa datang. Kenapa? Bangun jam 6. Astagfirullahaladzim. Akhirnya nonton streaming. Banyak ujiannya. Ada yang sudah mau berangkat, istrinya pula melarang. Janganlah bang. Tak jadi. Nah, jadi macam-macam ujiannya. Maka kita lewati ujian. Banyak sekali ujian ini Pak Ustaz. Ini memang tempat ujian. Ini tempat ujian. Maka kalau ada orang heran, kenapa di dunia ini banyak ujian? Ente salah masuk. Ini memang tempat ujian. Kalau mau tak ada ujian, masuklah liang lahat. Tak ada ujian. Kertas terakhir. Ustaz, orang yang jajan jablay itu termasuk zina Pak Ustaz? Ada zina mata menengok, ada zina mulut bercakap, ada zina tangan menyentuh, ada zina hati dan pikiran berimajinasi. Kemaluan mengiyakan. Yusaddiquhu wa yukadzibu. Zina mata menengok, zina mulut bicara, zina tangan menyentuh, zina telinga mendengar, zina hati dan pikiran lalu berimajinasi. Kemaluan mengiyakan atau menidakkan. Semua berawal dari keinginan-keinginan, tutup dengan zikir. Astagfirullah. Maka jangan heran nih Bu, kalau pas jalan sama bapak tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba kenapa bang? Ingat mantan. Lepak langsung. Nah, jadi kemaluan. Maka tundukkan pandangan. Raddul basar, tundukkan pandangan. Tadi malam kami berangkat langsung dari Medan, dari Riau ke Medan. Di Medan dua berapa majlis taklim, habis itu tadi malam langsung sampai Jakarta. Nah, tundukkan pandangan, jangan tengok-tengok kiri kanan. Dah duduk di pesawat, pas mau turun datang pula apa namanya yang di pesawat itu, pramugari.
Boleh foto Pak Ustaz. Untung saya diselamatkan sama sahabat-sahabat. Mau cepat ini kami sedang ditunggu. Akhirnya tak jadi. Sering saya diselamatkan. Padahal saya mau juga. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana minas salihin, berikan kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyatan thayyibah, jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan mereka orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma rafa'na al-ghala wal waba' wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan mereka dari narkoba, dari zina, dari HIV AIDS, dari perbuatan keji, dari perbuatan munkar, dari seks bebas, dari segala yang tidak baik ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala tahtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, berikan taufikmu pada kami agar kami dapat beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina indantahi ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami nanti adalah la ilaha dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu